Oke, sobat YouTube, balik lagi nih di channel MRD Official dan masih di segmen otomotif ringan. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah hal yang lagi ngetren di dunia perlampuan dari motor Yamaha NMAX. Oke, jadi seperti apa pembahasannya? Kita intro dulu. Oke teman-teman, jadi seperti biasa di sini saya selalu mengingatkan buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, support terus channel ini agar bisa berkembang lagi dan memberikan informasi yang lebih lagi untuk kalian semua. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya atau diskusi tentang modifikasi motor Yamaha NMAX, kalian bisa langsung aja ke Instagram di @mrd_officialbali. Dan buat kalian yang mau nyari referensi atau inspirasi untuk modifikasi motor Yamaha NMAX kalian, kalian bisa langsung aja klik channel ini di MRD Official ini. Jadi beberapa tentang modifikasi motor Yamaha NMAX udah pernah saya bahas di channel ini. Tinggal kalian searching aja videonya di channel saya ini. Oke, jadi sekarang saya akan membahas sebuah hal yang menurut saya pribadi ini lagi ngetren di dunia perlampuan dari motor Yamaha NMAX. Jadi di dunia perlampuan itu maksud saya khususnya di bagian sen daripada motor Yamaha NMAX. Dan buat kalian yang udah menggunakan sen custom atau variasi daripada motor Yamaha NMAX ini, kalau kalian mengikuti tren ini, menurut saya tampilan dari sen motor Yamaha NMAX kalian pasti bakalan lebih oke. Oke, jadi seperti apa pembahasannya? Kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi ini dia sen variasi atau sen custom di motor Yamaha NMAX saya yang sudah saya gunakan. Dan sen ini juga udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi ini adalah sen custom yang di custom menyerupai seperti model JPA, atau lebih mudah lagi kita bisa bilang sen copy JPA. Nah, jadi ini berwarna white dengan mika yang smooth. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengganti mikanya. Dan di sini sennya udah saya lepas di bagian kiri dan kanan, jadi keduanya sudah kelepas. Dan di sini saya akan mengganti mikanya ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini dia tampilannya sen dari motor Yamaha NMAX saya. Jadi mikanya di sini mika smooth yang berwarna agak gelap. Oke, jadi ini dia, kita bersihin dulu sedikit biar lebih jelas kalian melihatnya. Nah, jadi ini dia. Nah, jadi mikanya tersebut saya akan ganti menggunakan ini. Nah, jadi ini adalah mika original dari motor Yamaha NMAX. Jadi ini saya buka terlebih dahulu. Tinggal kita congkel aja di bagian kunci-kuncinya ini seperti ini. Oke, jadi tinggal kita lepas. Jadi ini caranya sangat mudah sekali, kalian pasti bisa melakukannya di rumah. Oke, jadi setelah kelepas tinggal kita tarik aja. Nah, ini dia tampilan di dalamnya. Kita bersihkan dulu sedikit. Jadi ini adalah sen custom yang mirip banget dengan JPA. Oke, jadi setelah dibersihkan tinggal kita pasang mika original NMAX nya nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan ke dalam kunci-kuncinya ini. Oke, tinggal kita tekan aja seperti ini, udah masuk ya. Oke, jadi ini dia tampilannya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi udah kelihatan lebih gimana ya, lebih clear sih kelihatan tampilannya, jadi lebih bersih kelihatannya menurut saya. Oke, jadi sekarang tinggal kita langsung aja, ini udah kepasang mika original untuk sen custom di motor Yamaha NMAX saya ini. Nah, jadi tinggal kita pasang bautnya saja. Jadi kalian bisa menggunakan desain variasi atau custom apapun, pasti PNP mika original ini di sen motor Yamaha NMAX kalian.
Oke, jadi ini bautnya udah pasang, kita coba hidupkan. Nah, jadi seperti ini dia tampilannya, kalian bisa lihat sendiri, berwarna white, dan menurut saya ini lebih terang jadi lampunya, terus tampilan di motornya lebih clear, dan sennya juga kelihatan pasti bakal lebih jelas. Oke, jadi seperti ini dia tampilan sen custom untuk motor Yamaha NMAX yang saya gunakan Mika original dari motor Yamaha NMAX. Oke, teman-teman, jadi seperti itu tadi pembahasan tentang sen daripada motor Yamaha NMAX. Nah, jadi di sini menurut saya yang lagi ngetren sen custom atau variasi daripada motor Yamaha NMAX itu banyak yang diganti menggunakan Mika standar atau Mika original daripada bawaan motor Yamaha NMAX. Jadi pertama kali saya lihat itu, loh kok mikanya beda ya, kayak gitu bertanya-tanya kan jadinya. Terus lihat lagi, loh kok banyak yang pakai mika standar. Terus saya coba, saya pasang di motor Yamaha NMAX saya, dan menurut saya emang keren tampilannya. Jadi menurut saya ini sangat menambah tampilan untuk motor Yamaha NMAX kalian tanpa kalian mengeluarkan modal spacer pun lagi. Cuma kalian tinggal pindahkan sen ori daripada motor Yamaha NMAX kalian, terus kalian pindahkan ke sen custom atau variasi yang udah terpasang di motor Yamaha NMAX kalian. Nah, jadi itu tips yang tadi saya berikan, hal yang lagi ngetren menurut saya untuk menambah tampilan daripada motor Yamaha NMAX kalian. Oke, jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa mencobanya langsung di rumah. Kalian gunakan saja sen original kalian, kalian buka mikanya, kalian pasang di sen variasi atau custom motor Yamaha NMAX kalian. Saya yakin tampilannya pasti bakal nambah. Oke, jadi seperti itu dulu pembahasan di video kali ini. Buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe, support terus channel ini agar bisa berkembang lagi dan memberikan informasi yang lebih lagi untuk kalian semua. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and bye.